Hai para penggemar Topu Lovers, jumpa lagi nih di channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini Mimin akan memberikan informasi tentang kedua pasangan Topu ini guys, yang mana pagi hari ini mereka keliling dengan menggunakan motor Vespa ya. Di sana ada Atta Halilintar, ada Zil, pokoknya rame deh. Terutama kedua pasangan Topu ini ya guys. Haduh, Abang Torik, sudah bisa belum tuh ya kira-kira pakai motornya? Abang Torik beserta keluarga besarnya bucin banget ya dengan Uti Fuji. Pagi-pagi Uti Fuji ini sudah disambangi di rumahnya guys, buat ngajak si Uti Fuji ini keliling-keliling dengan motor Vespa. Dan pantesan juga tuh Abang Torik menuliskan caption di Instagramnya, "Asyap men," dia bilang. Pantesan ya guys, ternyata Abang Torik dan abangnya Atta Halilintar mau ngajakin Uti Fuji naik motor Vespa ya. Duh, beda banget ya kalau Sultan bawa motor Vespa. Pagi-pagi mereka ini sudah bikin geger. Banyak sekali orang-orang yang melihat kegiatan mereka ini guys, yang membuat mereka penasaran yang mana sih pasangan yang sedang bucin-bucinnya ini. Nah, yang lucunya lagi ya guys, si Abang Torik ini baru bisa naik motor nih ya. Motor Vespa yang dibawa oleh Abang Torik ini macet sampai beberapa kali guys, sampai motornya ini loncat-loncat, sehingga Uti Fuji yang dibonceng oleh Abang Torik menjadi gemes banget dibuatnya. Nah, aksi kedua pasangan Topu ini sangat kocak banget guys, karena Abang Torik ini memang nggak bisa bawa motor ya, sehingga abangnya Atta Halilintar dan Ziel mentertawakan Abang Torik guys, karena si Abang Torik ini tidak bisa bawa motor. Bawa motornya sampai mogok dan loncat-loncat gitu ya guys, sehingga membuat Uti Fuji ini tertawa terbahak-bahak di belakang si Abang Torik. Rasanya gemes banget deh Uti Fuji yang berada di belakang, sampai bilang Uti Fuji biar Uti Fuji aja yang bawa motornya, hehe. Haduh, jadi malu tuh si Abang Torik, nekat aja deh bawa motornya, dipaksa-paksain bisa ya guys. Tapi akhirnya Abang Torik bisa juga ya guys bawa motor Vespanya. Lihat tuh dengan gayanya dia ngebut bawa motor Vespa. Haduh, seneng banget ya lihat pasangan bucin ini. Pagi-pagi sudah ada aja asupan vitamin buat para emak-emak. Nah, sepertinya mereka ini mau keliling kemana ya guys, seru sekali melihatnya. Oke, sampai di sini saja informasi terbaru dan terupdate yang dapat Mimin berikan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya, agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari channel ini. Mimin pamit undur diri dan terima kasih.